yang amat dimuliakan Sahib Mustamaha, agar dapat menghuraikan apakah objektif atau matlamat daripada ibadah puasa yang kita lalui sehingga pada hari ini. Falatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur. Allahumma inna nas'aluka khayra hadzal yawm fathahu wa nasarahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Wa na'udhu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin. Marilah sama-sama untuk kita memulakan pertemuan yang penuh dengan limpah keberkatan ini dengan mengembalikan puji dan pujian itu ke hadrat Allah Azza wa Jal atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan darinya jualah yang masih lagi memberikan kesempatan untuk kita meneruskan lagi baki umur kita, yang padanya terdapat tuntutan untuk dimakmurkan sebagaimana kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini 10 Ramadan, hampir membawa kita ke pertengahan Ramadan. Yang berusaha, yang bahagia Tan Sri Datuk Sri Said Zainal bin Said Tahir, seluruh barisan kepimpinan Ahli Jawatankuasa Masjid Al-Falah, kekanda saya yang saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Zuhairi, barisan Imam Bilal dan seluruh yang mewakafkan setiap detik dalam kehidupannya untuk rumah Allah Azza wa Jalla ini. Pada pagi ini saya tidak keseorangan dan saya rasa cukup fakir di hadapan ini kerana bersama-sama saya pada pagi ini yang amat dimuliakan Profesor Madya Datuk Setia Dr. Haji Anhar bin Haji Opir, Sahibus Samahah Datuk Seri Utama Diraja Mufti Negeri Selangor. Biasanya saya bertemu beliau dalam majlis berbuka puasa bersama Duli Yang Maha Mulia Tuanku, tapi pada pagi ini digandingkan untuk sama-sama mutala'ah ilmu dalam majlis bual bicara khas Ihya Ramadan pada pagi ini. Selamat datang Datuk, ya, terima kasih. Dan saya berharap dapat sama-sama kita membuka seluas-luasnya pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatlah kita menadah sebanyak mungkin mutiara ilmu yang akan disampaikan daripada Sahibus Samahah pada pagi ini. Untuk pusingan yang pertama ni, Datuk Setia, kita melihat bagaimana puasa, Al-Quran dan Ramadan itu sebagai satu trilogi yang di tengah-tengahnya ada ketakwaan. Untuk pusingan yang pertama ini, dengan rendah hatinya saya memohon yang amat dimuliakan Sahibus Samahah agar dapat menghuraikan apakah objektif atau matlamat daripada ibadah puasa yang kita lalui sehingga pada hari ini. Falatafadhal masykura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kasih pada sahabat saya Fadil Ustaz Haikal, yang bahagia Ustaz Zuhairi, seterusnya kepada ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat walafiah. Hari ini hari ke-10 kita melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Daripada ayat ini, Fadhil Ustaz Haikal, kita dapat ilmu dan kita dapat info bahawa tujuan daripada kefarduan puasa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Selain daripada matlamat takwa dan objektif takwa, ada lagi objektif yang para ulama sebut. Isyarat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah objektif keampunan Allah Taala. Dengan maksud kita berpuasa, matlamat dan objektifnya adalah untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Taala. Ini difahami daripada hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an di dalam Sunan At-Tirmizi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waraghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah. Raghima anf ini merujuk kepada maksud az-zul, iaitulah kehinaan. Muka dan juga hidung tersembam ke bumi. Ini kinayah kepada az-zul, iaitulah kehinaan. Maka kita terjemahkan hadis ini, kehinaan bagi seseorang yang sempat bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, Ramadan habis, sebelum diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa daripada bulan Rajab. Kebanyakan rakyat Malaysia berdoa daripada bulan Rajab, bulan Syaban. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Syaban wa balighna Ramadan. Di hujung itu kita minta supaya sempatkanlah kami ya Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Sekarang Allah telah sempatkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Allah panjangkan umur kita, bukan sehari, bukan dua hari, tetapi hari ini adalah hari yang ke-10. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita insya-Allah. Masuk hari ke-11 esok, masuk hari ke-12, kemudian sebulan kita akan berpuasa Ramadan. Walaupun perkataan yang digunakan dalam ayat Al-Quran, ayyamam ma'dudat, iaitu beberapa hari yang dibilang, yang boleh dikira, boleh dihitung. Berapa? Iaitu sebulan. Sama ada 29 ataupun 30 hari. Dua tu saja.
Semalam viral, dia kata hari terakhir adalah 20 hari bulan April. Hanya kerana skrin dekat masjid je, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tak tahu kita ni suka yang 29 ke suka yang 30. Nampak-nampak tahun lepas, ramai sangat orang marah. Kenapa 29? Raya sampai terkejut. Kita doalah hari ni 30 ataupun tahun ni 30 hari, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah lama sikit kita bersama dengan bulan Ramadan. Apapun, 30 hari ataupun 29 hari itu satu tempoh yang agak panjang lah. Bukannya sehari, bukan dua hari. Dalam sebulan, Allah sediakan pelbagai fadilat dan kelebihan. Tiba-tiba sebulan berada dalam bulan Ramadan, tidak dapat keampunan Allah Ta'ala, maka ini orang yang mendapat kehinaan di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dalam bulan Ramadan itu, kalau kita tengok beberapa hadis menjurus kepada keampunan Allah Ta'ala. Ada beberapa hadis yang lebih kurang sama. Antaranya yang pertama, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Yang kedua, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan amalan sunat, sebahagian ulama menyebut solat sunat tarawih itu yang dikehendaki daripada hadis ini. Siapa yang solat sunat tarawih pada hari-hari ataupun malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Seterusnya yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Ditambah lagi dengan hadis di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Nabi menyebut, idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bila datang bulan Ramadan, akan dibuka pintu-pintu syurga, akan ditutup pintu-pintu neraka, dan akan dibelenggu syaitan. Matan hadis ini ada tambahan di dalam Sunan At-Tirmidhi. Wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syar aqsir wa lillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu laylah. Ada suara yang akan menyeru, wahai pemburu kebaikan, terimalah. Allah Ta'ala bagi peluang dalam bulan Ramadan dengan begitu banyak kelebihan dan fadilat, terima dan rebutlah ia. Suara ini juga menyeru, wahai pemburu kejahatan, aqsir, berhenti ataupun kurangkan segala dosa dan maksiat yang dilakukan sebelum ini, masuk bulan Ramadan, kurangkan ataupun berhenti. Dan seterusnya Nabi bersabda, bagi Allah Ta'ala itu ada orang-orang yang diampunkan, dengan maksud dalam hadis kata dibebaskan daripada api neraka. Ini menunjukkan keampunan Allah Ta'ala, dan demikian itu berlaku pada setiap malam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya Nabi SAW, kalau bertepatan malam itu dengan Lailatul Qadar, apakah yang perlu dilakukan? Nabi jawab kepada Aisyah, Kuli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun, dalam riwayat lain, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun, pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Semua ini tuan-tuan dan puan-puan menunjukkan keampunan Allah Ta'ala, maaf daripada Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba ada orang yang sebulan bersama dengan bulan Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan Allah Ta'ala. Inilah yang Nabi sebut tadi, mendapat kehinaan di sisi Allah Ta'ala. Maka sebab itu isyarat daripada hadis-hadis ini menunjukkan bahawa setiap daripada kita berpuasa perlu yang pertama tadi takwa, dan yang kedua adalah
pastikan kita berusaha untuk mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, selesai pusingan yang pertama kita. Terima kasih yang amat dimuliakan Datuk Setia, Datuk Anhar. Ada satu riwayat dalam bab At-Tarhib wa At-Targhib yang menyebutkan bahawa seandainya hamba-hamba Allah yang beriman ini mengetahui dan benar-benar menghayati Ramadan ini sebagai satu hadiah kemuncak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dua minggu sebelum Ramadan, pertemuan akhir dalam majlis ilmu kita, kita membicarakan satu perkataan dalam bahasa Jepun yang berbunyi omiyage, iaitu buah tangan. Dan kemuncak segala bulan yang Allah kurniakan dengan kemuncak kebaikan adalah dalam bulan Al-Mubarak ini, Ramadan. Sebab itu yang diulas oleh Sahibus Samahah sebentar tadi, dua hadiah utama yang ditawarkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ini, iaitu keampunan dan pembebasan daripada api neraka Allah. Untuk kita meneruskan lagi majlis ilmu dan bicara, bual bicara kita pada pagi ini, saya begitu tertarik untuk mendalami dan mendengar kupasan apabila kita sama-sama merujuk dan melusuri ayat mengenai kefarduan puasa yang bermula daripada ayat 183, ayat 184 sehingga ayat 185 surah Al-Baqarah. Ada suatu keunikan yang boleh kita lihat dari sudut ijazul Quran apabila Allah Subhanahu Wa Taala memilih kalam yang terbaik untuk menggambarkan puasa itu dalam bentuk kefarduan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan kalimah kutiba. Sedangkan beberapa pilihan lain juga terdapat dalam aspek bahasa seperti furidha, wujiba, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih kalimah kutiba itu yang akhirnya dimaksudkan dengan difardukan ataupun diwajibkan. Saya sebenarnya baru sampai dari Muar. Ibu saya baru menjalani pembedahan semalam. Jadi dalam kekalutan ni, kalau semalam PU Amin sebut bersahur atas kita, jadi saya tangan sebelah semak bahan bacaan sebab nak mutala'ah dengan Sahibus Samahah ni, saya rasa takut. Ya. Jadi saya baca beberapa rujukan, beberapa artikel. Antara yang menarik untuk sama-sama kita kongsikan pada pagi ini sebelum kita mendengar lanjutan kupasan daripada Sahibus Samahah, Profesor Yoshinori Ohsumi yang pernah dianugerahkan dengan Nobel Prize pada 2016, yang menemui satu kaedah yang disebut sebagai autophagy. Bagaimana pada hari ini kita cuba berusaha untuk memulihkan sel kita dalam istilah rejuvenate. Orang pergi spa, pergi makan produk-produk yang anti-aging. Tetapi akhirnya para penyelidik yang ketika dia menyelidik mengenai puasa, ketika itu dia belum lagi beriman, akhirnya menemui faedah yang begitu besar daripada ibadah puasa ini, iaitu pemulihan sel yang berlaku dalam tubuh badan anatomi manusia ini, yang terbaik itu adalah di saat berpuasa. Jadi apakah ini satu petanda yang membawa korelasi atau pertalian bahawa kalimah kutiba itu yang asal maknanya dituliskan dalam kurungan seolah-olah membawa maksud puasa itu adalah satu blueprint yang Allah Subhanahu Wa Taala telah fardukan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, generasi yang terdahulu
telah difardukan puasa itu. Dan kita pergi lebih luas lagi. Kalau kita memerhati dan menghayati alam yang dicipta Allah Subhanahu Wa Taala ini, haiwan, tumbuh-tumbuhan, bahkan yang lain-lain yang masih kita tidak ketahui juga, sebahagian daripadanya turut dalam istilah berpuasa. Misalnya, pokok ketika musim meluruhkan daun-daunnya tidak menjalani sebarang fotosintesis untuk menerima zat daripada cahaya matahari. Haiwan misalnya dalam keadaan sakit, kucing yang sakit, kalau kita beri makan, kucing akan lari ke satu sudut untuk menunggu proses recovery. Ular misalnya dalam proses menyalin kulit sehingga berakhir kulit baru yang akan di kulit lama yang akan meninggalkan kulit yang baru tadi, ular juga tidak akan makan. Maka kembali kepada persoalan tadi, Sahibu Samaha, apakah hikmah di sebalik pemilihan kalimah mengenai kefarduan berpuasa itu sehingga Allah berfirman wa antasumu khairul lakum, dan sekiranya kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Mohon Sahibu Samaha memberikan sedikit pencerahan atas faedah-faedah yang akhirnya membawa kita kepada darjat takwa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahikal tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita terjemah dengan perkataan iaitu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Perkataan asalnya adalah kutiba, dan dalam keadaan biasa perkataan kutiba ataupun kataba ini merujuk kepada biasanya adalah penulisan ataupun tulisan, sesuatu yang ditulis kemudian boleh dilihat kemudian dibaca. Kita berjumpa perkataan yang sama dengan maksud, iaitulah diwajibkan dalam tajuk yang lain. Nabi menyebut dalam satu hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai', sesungguhnya Allah Ta'ala secara literal kita kata menulis, tetapi maksudnya adalah Allah Ta'ala mewajibkan berlaku ihsan kepada semua perkara. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabhah, apabila kamu membunuh maka perelokkan. Begitu juga apabila kamu menyembelih maka perelokkan sembelihan. Yang penting adalah perkataan kataba kita terjemahkan dengan maksud, iaitulah wajib. Tuan-tuan dan puan sekalian, perkataan-perkataan dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu ini memang ada satu bahagian yang dipanggil maksudnya mempunyai al-qadrul mushtarak, iaitulah perkara yang dikongsi. Satu perkataan tetapi ada dua maksud, satu perkataan ada tiga maksud dan seumpamanya. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut perkataan zakat ada ketikanya dengan perkataan sadaqah. Ayat 60 surah At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal ghalimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kemudian di hujung ada fariidatan minallah. Tak keluar perkataan zakat dalam ayat ini, tetapi ada 8 asnaf disebutkan, di hujung ditutup dengan kefarduan daripada Allah Ta'ala. Menunjukkan sedekah wajib maksudnya adalah zakat. Begitu juga dengan ayat yang lain, Allah gunakan perkataan yang mungkin pada bahasa yang biasanya adalah lain, tetapi ada maksud yang dikehendaki daripadanya. Sebagai contoh, dalam surah Al-Jumu'ah Allah Ta'ala berfirman, idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila dikumandangkan azan pada hari Jumaat, maka bersegeralah mengingat Allah. Fas'au
ila zikrillah. Perkataan apa yang disebut dalam ayat ini iaitu zikrullah. Maksud yang dikehendaki apa? Maksud yang dikehendaki adalah mendengar khutbah Jumaat. Kerana khutbah Jumaat itu penuh dengan zikir. Bertakwa kepada Allah, kembali kepada Allah, apalagi laksanakan semua yang Allah suruh dan seumpamanya. Yang penting adalah ada perkataan yang pada bahasa biasanya kita maksudkan lain, tetapi yang dikehendaki sebenarnya bukan perkara itu. Sama macam katabah, macam menulis, tetapi yang dikehendaki adalah dalam ayat ini difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada mana rujukan kita? Rujukan kita adalah tafsir para ulama. Sebab itu Al-Quran ini boleh difahami dengan merujuk tafsir para ulama yang muktabar. Mereka lebih tahu kerana mereka menguasai hadis, mereka menguasai juga bidang bahasa, mereka juga menguasai hukum hakam, maka tafsiran mereka tafsiran yang lebih kepada tepat dan betul sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebab itu berhati-hati apabila Al-Quran ini ada orang yang ingin menggunakan logik akal dan terjemahkan ikut hawa nafsu, maka boleh menjadi kumpulan dan ajaran yang menyeleweng. Contohnya di negeri Selangor ini ada ajaran yang menyeleweng. 20 daripada hampir 50 ajaran yang difatwakan menyeleweng dan sesat itu, 20 daripadanya mengatakan solat Jumaat tidak wajib hanya kerana memahami bahawa fas'au ila zikrillah itu bukan khutbah Jumaat. Mereka kata berzikir kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka buat halaqah zikir hari Jumaat. Itu kefahaman mereka. Jadi berhati-hati kalau kita hanya menterjemahkan ditulis hanya kerana perkataan kutiba, sedangkan maksudnya adalah diwajibkan ke atas kita berpuasa. Adapun hikmah yang boleh kita dapat daripada satu adalah penggunaan perkataan yang Allah Ta'ala pilih. Itu yang pertama sekali kita kena faham, Allah yang maha berkuasa, Allah yang maha berkehendak, yang pasti setiap daripada yang ditentukan oleh Allah, dipilih oleh Allah Ta'ala, pasti ada hikmah yang tersendiri. Dan sebab itu mungkin hikmahnya kita jadi berbincang tentang perkataan ini, apakah di sebaliknya sehingga kita dapat ilmu daripadanya. Adapun kalau kita merujuk kepada puasa itu sendiri, Masya Allah, tadi Ustaz Haikal dah sebut kajian dan juga tulisan yang pelbagai yang dikaitkan bahawa puasa itu sangat signifikan dengan kesihatan manusia itu sendiri. Ini memang tidak dapat dinafikan. Lebih-lebih lagi ada athar dan sebahagian menyebut ada hadis, walaupun hukumnya tidak terlalu kuat. Sumu tasihu, berpuasalah kalian dan kalian akan dapat kesihatan. Tambahan pula berkaitan dengan pilihan tadi, orang-orang yang sakit, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Orang yang sakit boleh saja tidak berpuasa. Kemudian orang yang tua, orang yang sudah tidak ada harapan sembuh, kalau tak berpuasa memang tak boleh nak qada, sebab kalau dia nak qada pun sama macam hari yang bulan Ramadan, dia tetap tidak boleh berpuasa kerana uzur, maka bayar fidyah. Fidyatun tu'amu miskin. Tetapi ada pilihan bagi orang yang mampu, di antara bayar fidyah, maka berpuasa itu lebih baik, berpuasa itu lebih bagus. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada satu catatan penting daripada seorang ulama, iaitulah Al-Imam Al-Qarafi. Al-Imam Al-Qarafi meninggal pada tahun 684 Hijrah. Dalam kitabnya Al-Furuq, apabila melihat hadis Nabi SAW yang begitu unik, apabila diteliti kerana Allah Ta'ala gunakan perkataan yang berbeza hadis kursi. Sebab itu Nabi kata Allah Ta'ala berfirman. Dalam hadis ini Allah gunakan perkataan yang berbeza berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Iaitulah Nabi bersabda, Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan manusia, anak Adam itu adalah untuk manusia kecuali puasa,
sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku, yakni Allah Ta'ala yang akan memberikan ganjaran dan balasannya. Apa persoalannya? Persoalannya ialah puasa ini dikeluarkan daripada senarai ibadat-ibadat lain. Sebab illas siyam, kecuali puasa. Fa innahu li. Persoalan seterusnya, Nabi sebut, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis ini bahawa puasa itu untukku, yakni untuk Allah Ta'ala. Kita terfikir, adakah ibadah-ibadah lain bukan untuk Allah Ta'ala? Kita solat dalam lafaz niat pagi tadi subuh pun kita niatkan untuk dan kerana Allah Ta'ala. Salli fardas subhi rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Dalam bab haji dan umrah, kita berihram umrah sebagai contoh, lafaz niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kita lafaz niat puasa malam tadi ataupun sebelum sahur, nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi macam mana boleh berbeza dalam hadis yang Nabi sebutkan firman Allah Ta'ala itu? Ketika berpuasa, berbuka puasa, kita berdoa, antara doanya Allahumma laka sumtu ataupun sumna. Ya Allah, untukmu ya Allah, puasa kami ataupun puasa aku. Jadi hadis ini menarik perhatian Al-Imam Al-Qarafi sehingga dibahaskan, apakah kelebihan dan apakah hikmahnya puasa ini nak dibandingkan dengan ibadat lain. Seperti contoh adalah ibadat solat. Solat ini kan tiang agama. Solat ini kan Nabi terima kewajipannya dalam peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj dengan maksud tanpa perantaraan Malaikat Jibril, berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Solat ini kan sangat penting sebagaimana yang Umar kata dalam satu athar, inna ahamma umurikum indi as-salah. Sesungguhnya perkara yang paling penting kalian lakukan di sisiku adalah solat. Man hafizaha wa hafaza 'alaiha faqad hafiza dinah wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha athya'. Siapa yang menjaga solat, sentiasa menjaga solat, dia telah menjaga agamanya. Dan siapa yang mensia-siakan solatnya, maka orang ini pada perkara lain daripada solat, lebih teruk lagi dia akan mensia-siakannya. Kedudukan solat dengan maqam dan kedudukannya yang tersendiri, tetapi puasa juga ada keistimewaannya. Al-Imam Al-Qarafi kata bahawa idafah, iaitulah disandarkan kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis menyebut fa'innahu li, ini adalah idafatu tashrif, iaitu sandaran kemuliaan. Bila puasa disandarkan kepada Allah, maka ibadah ini adalah ibadah yang sangat istimewa dan ibadah yang mulia. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya Imam Al-Qarafi kata, sesungguhnya ibadah puasa itu adalah ibadah yang tersembunyi. Annahu amrun khafi lam yuttala alaihi. Suatu ibadah yang tersembunyi yang tidak mungkin orang lain tahu hakikat puasa seseorang melainkan dirinya sendiri, dan sudah pasti Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Puasa ini adalah ibadah kita tinggalkan sesuatu. Solat, ibadah kita buat sesuatu. Haji dan umrah, ibadah kita buat sesuatu. Orang nampak takbiratul ihram, orang nampak kita rukuk, orang nampak kita sujud, solat dah tu. Orang nampak kita pakai kain ihram, orang nampak kita pergi ke miqat, orang nampak kita tawaf 7 kali pusingan di Kaabah, kemudian sa'i di Safa dan di antara Safa dan Marwah. Kemudian musim haji kita pergi ke Arafah berwukuf, pergi pula Muzdalifah, kemudian ke Mina 2 hari ataupun 3 hari, selepas itu Mabit, hari Tashrik. Ini semua buat. Tetapi ibadah puasa kita tinggal, kita tak buat. Tidak makan, tidak minum. Siapa yang tahu bahawa kita tidak makan dan tidak minum yang sedang dilihat oleh kawan kita itu sesungguhnya kita berpuasa dengan sebenarnya? Boleh jadi kita masuk bilik waktu orang tak nampak,
kita pun makan Maggi 2 bungkus, 3 bungkus, keluar daripada bilik, kita buat-buat macam orang puasa. Janganlah nampak bertenaga sangat, buat-buat macam letih lah tuan-tuan sekalian. Kemudian cuba tanya kawan-kawan, pukul berapa hari ni kita berbuka puasa maghrib ya? Nah, itu lagi orang akan yakin bahawa kita berpuasa. Padahal tadi dah makan 2 paket Maggi tuan-tuan sekalian. Sebab itu, ini melahirkan orang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala ibadah puasa. Selain daripada dia dapat sihat, bukan tubuh badannya sihat, tetapi rohaninya juga sihat, menjadi orang yang ada integriti, menjadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala, sama ada di hadapan manusia ataupun bukan di hadapan manusia. Yang penting, yang Allah suruh itu pasti ada hikmah dan ada kelebihannya. Tidak kelebihan di dunia, maka kita akan dapat kelebihan di akhirat. Kalau tidak mendapat manfaat di dunia, yakinlah ada manfaat di akhirat. Tetapi kita yakin puasa ini ada kelebihan dan manfaat dunia dan ada kelebihan dan manfaat akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih yang amat dimuliakan Sahibul Samaha. Demikian saya sebutkan di awal tadi, Allah bentangkan lautan ilmu di hadapan kita pada pagi ini sehingga tak terjangkau kita untuk membuka kitab-kitab seperti karya Imam Al-Qarafi, tetapi telah disampaikan secara lisan daripada Sahibul Samaha pada pagi ini. Jadi bila disebut dan diulas oleh yang amat dimuliakan Sahibul Samaha, teringat kita zaman kecil-kecil dulu kan, masa puasa sekolah rendah, sambil-sambil ambil wuduk kumur tu tak ada siapa pun tahu kita telan air. Tapi lepas tu kita lap mulut, muka kita steady je macam puasa kan. Tapi lihat bagaimana perkaitan kejujuran dan kita mempersembahkan ibadah puasa itu begitu eksklusif, sehingga disebutkan bahawa hak berpuasa itu sebagaimana dalam hadis tadi, fa'innahu li, bukan bermakna amalan lain tidak kerana Allah, tetapi amalan puasa itu penilaiannya begitu tersembunyi, begitu maknawi. Zahirnya nampak kelihatan seperti kita berpuasa, tetapi Allah kurniakan ganjaran kepada setiap puasawan itu tidak sama darjatnya. Itulah hak prerogatif yang kembali kepada keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah Azza wa Jal. InsyaAllah pada pusingan yang akhir ini, pusingan yang ketiga, kita nak kembali kepada asas dan matlamat bicara ilmu kita pada pagi ini, iaitu apabila ibadah puasa itu difardukan, yang amat dimuliakan Sahibul Samaha, ia menuju kepada satu matlamat, iaitu mencapai ketakwaan. Sehingga disebutkan oleh kebanyakan kita bahawa berakhir sahaja Ramadan meninggalkan kita, maka dapatlah kita satu title, satu kedudukan, iaitu graduan takwa. Merujuk kepada ayat yang ke-26 suratul A'raf, apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, walibasut taqwa zalika khair. Dan adapun pakaian yang dipakai oleh manusia ini adalah secara zahirnya menutup nilai-nilai kehormatannya. Tetapi sebaik-baik pakaian itu adalah ketakwaan. Jadi apa peri pentingnya ketakwaan ini perlu diburu, yang amat dimuliakan Sahibul Samaha, dalam ibadah puasa kita ini, yang akhirnya memberikan satu kesan yang begitu baik kepada orang beriman itu. Terima kasih pada Fadil Ustaz Haikal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tujuan dan matlamat utama puasa, iaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Untuk kita mengetahui bagaimana puasa itu akhirnya boleh membawa kepada takwa, maka sangat penting untuk kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan takwa itu sendiri.
Yang pertama, tuan-tuan dan puan sekalian, kita terjemahkan perkataan takwa dengan iaitulah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Taala tidak sama dengan takutnya kita kepada makhluk. Takut kepada makhluk, kita akan jauhkan diri daripada makhluk itu. Takut daripada binatang buas, takut daripada wabak dan juga penyakit. Macam mana kita takut, bimbang ketika COVID melanda di awal-awal dahulu. Bahkan ramai dalam kalangan kawan-kawan kita dan saudara mara kita yang telah dijemput oleh Allah Ta'ala kerana wabak ini. Itu pun kita kata takut. Walaupun ada orang yang marah bila kita laksanakan beberapa SOP, solat secara berjarak. Susah tuan-tuan sekalian, diorang kata Jabatan Agama, Jabatan Mufti, termasuk mufti-muftinya lebih takut dengan COVID daripada takut dengan Allah Ta'ala. Boleh tahan perkataan dia. Susah juga nak dijawab tuan-tuan sekalian. Tapi rupa-rupanya Nabi memang dah bagi tahu kepada kita, apabila kita bertemu dengan penyakit berjangkit, memang disuruh lari tuan-tuan sekalian. Kama tafirru minal asadi, sebagaimana kamu lari daripada iaitulah singa. Jadi takut ini perkataan yang kita gunakan sama ada takut kepada makhluk, takut juga kita gunakan kepada Allah terjemahannya. Tetapi kedua-duanya mempunyai naratif yang berbeza. Takut kepada makhluk, kita akan lari daripadanya. Maknanya kita akan jauhkan diri, kita tak nak dekat. Tetapi takut kepada Allah Ta'ala, kita akan mendekati Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan segala suruhan yang disuruh oleh Allah Ta'ala, dan kita tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan cara ini, kita akan mendekatkan diri, iaitu dipanggil sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan erti kata lain, sebahagian para ulama kata, lebih berat kepada aspek jangan sekali-kali buat sebagaimana yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebab itu ada seorang yang, wallahualam tuan-tuan sekalian, kalau kita kaitkan hadis ini, hadis yang berkaitan dengan tawassul. Ada tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Hadis yang agak panjang. Lalu masing-masing tidak boleh keluar. Akhirnya mereka pun bersetuju untuk berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan sebelum ini. Masing-masing kena pilih amal soleh yang paling ikhlas dia lakukan. Yang seorang cerita berkaitan dengan duit, iaitu jujur dia jaga duit orang. Yang seorang lagi dia menjaga ibunya. Yang seorang lagi nak berzina. Tetapi bila perempuan itu mengatakan, takutlah kamu kepada Allah, terus tersentak hatinya dalam keadaan tiada siapa yang boleh halang dia berzina pada waktu itu. Tetapi kerana takut kepada Allah Ta'ala, maka dia tinggalkan perempuan itu. Masing-masing bertawassul. Hadis menyebut setiap kali seorang berdoa, terbuka sedikit pintu gua ataupun batu yang menutup gua itu. Ini menunjukkan kepada tawassul, berdoa dengan menyebut amal soleh yang kita lakukan diharuskan di dalam agama Islam. Cuma yang penting saya nak kaitkan tadi, sebahagian ulama mengatakan bahawa pemberatnya perkataan takwa lebih kepada tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, ada para ulama yang mengambil daripada asar para sahabat yang menyebut bahawa takut kepada Allah Ta'ala ini seumpama kamu berjalan di tengah malam, di satu laluan yang kamu tahu ada duri di jalan itu, bagaimanakah kamu lalu? Lalu dijawab oleh sahabat yang seorang lagi, aku akan berjalan dengan penuh berhati-hati. Jadi maknanya takwa ini sentiasa awas. Dalam kehidupan seharian kita ini, orang yang bertakwa akan sentiasa awas, berhati-hati. Kerana dalam hadis ada menyebut ada perkara yang halal,
ada perkara yang haram. Innal halala bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara dua itu, yang halal dan yang haram, ada perkara yang tidak berapa jelas. Sama ada halal ataupun haram disebut sebagai syubhah. Jadi macam mana kita berhati-hati? Sampai satu peringkat, tinggalkan perkara yang haram, itu betul-betul takwa. Dan tinggalkan perkara yang syubhah, akan masuk ke maqam lain yang dipanggil iaitu wara'. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini yang dikehendaki daripada puasa sebulan yang kita lakukan. Maknanya, setiap hari adalah latihan kepada kita. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya, supaya kita menjadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Saya ingat kalau ada kajian bagaimana satu perkara itu akan menjadi kebiasaan sekiranya dibuat berulang kali. Ada yang kata cuba buat sampai 21 kali. Tiap-tiap hari buat perkara yang sama, dia akan jadi biasa, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pergi kerja, dah berapa puluh tahun pergi tempat kerja yang sama, daripada rumah yang sama. Saya ingat tuan-tuan, kita pun ada waktu tak perasan macam mana boleh sampai rumah petang kita balik, tuan-tuan sekalian. Traffic light ada 5, sempang sana, sempang sini, kepala kita sedang berfikir perkara lain. Kerja, ISO, tadi kena NCR, tadi kena OFI dan juga seumpamanya. Tapi tiba-tiba sampai ke rumah. Sebab apa? Biasa kita lalui jalan itu. Begitu juga dengan tabiat-tabiat lain. Nak biasakan kita gosok gigi sebelum tidur bukan senang. Buat banyak kali sampai jadi biasa. Sekarang yang Allah Ta'ala biasakan kita dengan puasa ini bukan 21 kali, bukan 21 hari, tetapi sebulan. Kita dilatih pada bulan puasa ini menjaga mulut kita. Tidak makan tak minum tu tak apa, sebab raya nanti memang makan, tuan-tuan sekalian. Buka puasa pun kita makan. Jaga mulut daripada perkataan yang tidak baik. Sebab itu kita baca hadis Nabi, man lam yada' qawla zur wal amala bih fa inna lillah laisa lahu hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan kata-kata dusta, bahkan beramal dengannya, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada dia tinggalkan makan dan minumnya. Maknanya Allah tidak berhajat kepada puasa kita. Sehingga perkataan puasa ini disebut di dalam Al-Quran daripada perkataan Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, yang bernazar untuk berpuasa. Inni nazartu lirrahmani sawma, aku bernazar kepada Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman untuk berpuasa. Puasa apa yang disebut oleh Maryam dalam surah Maryam ini? Iaitu tidak berkata-kata 3 hari dan juga 3 malam. Kerana apa? Semua orang tuduh dia buat kejahatan sehingga lahir, iaitulah Nabi Isa alaihissalam. Allah jawab dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam sama macam penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kamathali Adam. Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Nabi Adam tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Orang boleh terima kita semua adalah anak Adam, tuan-tuan sekalian, manusia. Maknanya kalau Nabi Adam kita pertikaikan, sekarang kita sedang pertikaikan diri kita lah. Tapi semua orang boleh terima. Tetapi kenapa tiba-tiba Nabi Isa yang Allah Ta'ala lahirkan ada ibu, cuma tak ada ayah, tiba-tiba jadi gempar? Patut-patutnya yang paling susah Nabi Adam. Yang susah itu kita boleh terima, tiba-tiba yang lebih senang tak boleh diterima. Ini tidak logik. Itu yang Allah Ta'ala didik dan ajar kita di dalam Al-Quran. Yang pentingnya adalah puasa, perkataan saum yang disebut oleh Maryam itu sangat dekat dengan menjaga lidah kita. Kita dilatih, kalau ada orang ajak bergaduh, jawab kepada orang itu, aku sedang berpuasa. In sabahu ahadun aw qatalah falyakul innim ru'un so'im. Ketika berpuasa, kita disuruh untuk menjaga syahwat. Kita disuruh untuk menjaga supaya apa? Tinggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Ini semua tuan-tuan sekalian 30 hari dilatih. Jadi semua yang dilakukan ketika sedang berpuasa itu adalah sifat dan ciri-ciri orang yang takut kepada Allah Ta'ala.
Jadi kalau 30 hari kita dah terbiasa dengan perkataan, dengan perbuatan dan juga sesuatu amalan, maka diharapkan habis daripada bulan Ramadan kita akan teruskan perkara itu. Bukankah kita ini dilarang untuk mengumpat pada sepanjang masa, bukan Ramadan saja? Bukankah kita ini dilarang untuk bergaduh pada setiap masa, bukan pada bulan Ramadan saja? Bukankah kita ini disuruh untuk menjaga dan juga mengawal nafsu syahwat kita pada setiap masa, bukan bulan Ramadan saja? Jadi itu yang dikehendaki selepas daripada bulan Ramadan. Bahkan kalaupun ada orang menyangka bahawa puasa ini wajib hanya bulan Ramadan, Allah Ta'ala sediakan program-program yang lain tetapi lebih rendah statusnya, iaitu tidak wajib. Kita ada puasa 6 hari daripada bulan Syawal, kita ada puasa Isnin dan juga Khamis, kita ada Qiyamul Lail pada setiap malam, walaupun tak ada Lailatul Qadar pada bulan-bulan selepas daripada Ramadan, tetapi ada rahmat Allah Ta'ala yang hadis menyebut dengan banyak kelebihan Qiyamul Lail dan juga seumpamanya. Jadi itulah yang dikehendaki daripada taqwa. Kita akan menjadi orang yang taqwa pada 11 bulan yang akan datang, dan nanti kita akan latih balik diri kita dalam bulan Ramadan yang berikutnya insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, sekali lagi sama-sama kita rakamkan ucapan ribuan terima kasih pada yang amat dimuliakan Datuk Setia Sahibus Samha Dr. Anhar. Begitu banyak pengajaran istifadah yang dapat kita mutala'ah pada pagi ini, bahawa berpuasa ini adalah satu aksiomatis, satu perintah, satu ketetapan yang tidak dapat ditolak dan dinafikan walaupun tanpa pembuktian. Kerana ketika mana awal penurunan perintah dan kefarduan berpuasa itu, golongan atau generasi awal tidak lagi berada dalam suasana sebagaimana kita pada hari ini dapat menikmati kemajuan di bidang kehidupan kita. Maka tidak timbul persoalan dalam kalangan sahabat, mengapa kena berpuasa? Ada bukti saintifik ke yang boleh disebut faedahnya sebagaimana yang dikupas oleh Sahibul Samahah tadi? Tetapi oleh kerana iman dan ihtisab tadi, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat menginsafi, yakni bermuhasabah ketika berpuasanya, untuk setiap hari perubahan dan peralihan puasa itu dapat beralih kepada keadaan yang lebih baik. Maka itu merupakan anak kunci yang membuka pintu keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung pertemuan kita pada pagi ini, saya begitu tertarik apabila Sahibul Samahah menyebutkan kebiasaan. Dalam bahagian anatomi otak kita ini, ada satu bahagian yang dinamakan sebagai amygdala. A-M-Y-G-D-A-L-A. Tuan-tuan boleh google bagaimana bentuk amygdala ni. Saiznya tak besar, hanya seperti saiz kekacang saja. Tetapi inilah bahagian dalam otak manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jadi dan ciptakan dengan tujuan untuk mengesan perbuatan manusia itu. Apabila dilakukan secara berulang kali, maka tabiat itu akan dikenal pasti oleh sensor amygdala ini bahawa kita telah melakukannya secara biasa. Sebab itu perkara yang awal kita lakukan, kita masih kekok, masih kita tidak biasa. Tetapi cuba kita renung pada pagi ini, pensyariatan ibadah puasa itu pada tahun kedua Hijrah. Nabi wafat, Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijrah. Nabi SAW hanya sempat berpuasa 9 tahun saja. Kita daripada mula kita berusaha untuk mencontohi, menghayati, bahkan melaksanakan ibadah puasa sehingga umur kita barangkali 70 tahun pada hari ini, berapa puluh tahun sebenarnya sepatutnya kita telah mencapai takwa. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila disebutkan mudah-mudahan kamu bertakwa itu, maka ia bukan satu jaminan yang mudah. Maka
maka puasa itu perlu dilalui dengan disiplin-disiplin ilmu, sehingga kalimah taqwa itu sendiri pernah dikupaskan oleh Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala. Kalau kita rujuk daripada kalimah taqwa itu dalam huruf Arabiknya ataupun Jawinya, maka ia terkandung daripada empat huruf, iaitu huruf ta, huruf qaf, huruf waw dan huruf ya mukhatabah. Maka Imam Al-Qushairi menyatakan bahawa ta daripada perkataan taqwa itu membawa maksud tawaduk. Bagaimana ibadah puasa ini, sebagaimana yang disebut oleh Sahih Musamahah tadi, ada sahaja perasaan-perasaan yang maknawi yang tak dapat dilihat, riak, bongkak, bahkan untuk berjidal dalam keadaan berpuasa yang akhirnya merosakkan pahala puasa itu sendiri. Maka perlunya nilai tawaduk untuk mencapai taqwa itu. Yang kedua, adanya rasa qana'ah pada huruf qaf itu. Bagaimana kita merasa cukup ketika mana kita dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala peluang untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, sama ada dari sudut rezekinya, dari sudut muamalah kita, maka kita perlu ada perasaan sifat qana'ah. Dan yang ketiga itu waw, yang disebut oleh Imam Al-Qushairi sebagai wara', bagaimana sifat berhati-hatinya kita dalam berpuasa tadi, takut-takut ibadah puasa tadi tergelincir, sedangkan kita hanya melalui lapar dan dahaga, sedangkan pahalanya kita tidak tahu, barangkali defisit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia itu membawa maksud yakin, kata Imam Al-Qushairi, bagaimana orang beriman itu melaksanakan ibadah-ibadahnya sedangkan dia tidak pernah melihat ganjaran ibadah itu, tetapi dia tetap yakin. Itulah hadir dalam makna iman wahtisaban. Jadi sekali lagi pada pagi ini, bagi pihak pengurusan dan juga jawatankuasa Masjid Al-Falah, merakamkan ucapan ribuan terima kasih khasnya kepada yang amat dimuliakan Datuk Setia Datuk Dr. Anhar Upir, seterusnya muslimin dan muslimat sekalian, atas kesudian bukan sahaja untuk kita menuju kepada graduan taqwa, tetapi kita dapat satu title lagi pada pagi ini, iaitu mu'takifin, iaitu orang-orang yang beriktikaf dalam majlis ilmu yang dinaungi dengan sayap-sayap malaikat. InsyaAllah ada kesempatan kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Dengan penuh rasa kerendahan hati, kami memohon ribuan kemaafan atas kekurangan dalam kesempatan waktu yang begitu terbatas ini untuk sama-sama kita bermuamalah dalam majlis ilmu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.